Mungkin ini yang paling kalian tunggu-tunggu dan paling banyak fansnya di Indonesia. Godzilla X Kong The New Empire. Tayang tanggal 12 April, trailernya baru keluar kemarin ya. Keren banget sih jujur, trailernya itu visual efeknya emang dewa seperti biasa. Di sini bakal ketemu satu villain lagi nih yang baru, yaitu Scar King. Yang gede banget, pakai tulang kayaknya senjatanya di sini ngeri banget. Lu lihat yang kemarin kan. Makanya sampai yang biasanya Godzilla kan sebelumnya, dua film sebelumnya itu kan Godzilla vs Kong ya. Ini jadi pakai X sekarang. Udah collab deh. Udah bukan VS lagi, Godzilla X Kong sekarang The New Empire. Jadi kayak lu nanti kalau lu perhatiin di trailernya nih ya, si Kong itu kayaknya kalah di awal, makanya tangannya kayak sempat hancur mungkin deh. Makanya dia pakai armor tangan di situ kalau kalian perhatiin. Ya kayaknya karena lawan dia deh. Makanya dia terus minta bantuan si Godzilla. Mungkin itu kan plot paling simple yang semua orang bisa baca. Terus habis itu sama mereka agak enggak jelas sih, tiba-tiba Godzillanya bisa lari, itu agak aneh juga. Godzilla bisa lari, Bos. Agak aneh, terus kaki tangannya panjang banget lagi.